ilawto ba rin? Untuk hari ini pendistribusiannya ke 4 desa. Yang pertama adalah Patambanunga, terus kemudian Lenggo, Seporakit dengan Saburak. Nah, terus kemudian alur terkait tentang persoalan distribusi hari ini itu kalau misalnya kita menuju Lenggo itu kita akan menggunakan roda 2. Seperti itu. Kenapa itu, Pak? Ya. Kenapa? Kalau di Lenggo ini kan memang tidak bisa roda 4, harus menggunakan roda 2. Kalau misalnya kita menggunakan roda 4, kita melewati Kecamatan Tutar dulu, baru kemudian masuk ke Lenggo. Jadi ini ceritanya kalau ini menyeberang sungai, Pak, atau bagaimana? Kalau untuk Lenggo memang harus menyeberang sungai, dua sungai yang kemudian kita harus menyeberangi. Jadi mudah-mudahan hari ini cuaca bagus, sehingga kita mudah untuk kemudian melewati sungai itu dalam hal distribusi. Ini Pak, ada berapa desa ini yang dikan? Kalau untuk nyebrang sungai itu ada 2 desa, termasuk juga desa Patambanua. Harus pakai rakit ke sana untuk kemudian bisa sampai ke desa Patambanua. Terus apa yang dilakukan ini agar kotak suaranya aman, Pak? Kalau untuk hari ini, kita akan setting ini kotak suara supaya tidak terkena air. Jadi kita akan pakaikan kantong plastik besar ataupun jas hujan.
Seperti itu. Untuk lebih aman ya, Pak? Untuk lebih aman. Memang ini jalannya ya, ada di sini, Pak? Ekstrim-ekstrim semua ya, Pak? Sangat luar biasa ekstrimnya. Terutama ini untuk Lenggolak Kesepetakian ini, kita harus menempuh perjalanan sejauh sekitar 6 jaman ya. 6 jaman. Untuk bisa sampai ke 2 TPS itu, termasuk TPS 4 dengan TPS 5.